Kisah ini pernah gempar di Indonesia dan mendapat liputan yang meluas sehingga seluruh masyarakat Aceh berduka di atas pemergian Rangga. Anak itu bahkan menerima julukan pahlawan cilik Aceh Timur kerana gugur ketika cuba melindungi ibunya daripada menjadi mangsa rogol pada tahun 2020. Insiden berlaku pada pagi 10 Oktober yang mana seorang lelaki berusia 36 tahun menceroboh masuk ke dalam rumah Rangga. Setelah pintu terbuka, pesalah Samsul Bahri melihat sang ibu sedang tidur bersama anaknya sebelum mendekati mangsa dan merabanya. Ibunya mengejutkan Rangga supaya dia dapat lari menyelamatkan diri. Sungguh pun begitu, Rangga memilih untuk menjerit meminta pertolongan sehingga pesalah panik dan menikam bahu kanan Rangga. Mayat Rangga ditemui terapung di sebatang sungai pada sebelah petang keesokan harinya. Media melaporkan tubuh kecil Rangga mempunyai 10 kesan tikaman. Ayahnya Fadli Fajar reda dengan pemergian anak sulungnya. Selain selalu muncul sebagai pelajar terbaik di sekolah, anaknya itu juga fasih membaca Al-Quran. Samsul Bahri berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun tetapi dia dilaporkan meninggal dunia pada Ahad 18 Oktober 2020 di dalam penjara selepas mengalami sesak nafas.